mainan petil-petilan pohon pisang. Yang dimaksud dengan bedil-bedilan pohon pisang yaitu bedil-bedilan yang dibikin dari pelepah daun pisang yang dipotong penuh. Dalam membuat bedil-bedilan ini, daun pisang dibuang dan diambil bonggolnya. Dalam permainan ini, anak-anak membuat seperti bedil atau seperti senjata, di mana yang besarnya pangkalnya dibelah dua, kemudian dikasih penahan supaya seperti popor bedil atau popor senjata, dan di tengahnya dipakai untuk pemegang. Untuk pemegang ini dengan menggunakan lidi, dan popornya juga menggunakan lidi agar tidak bisa lepas. Kalau yang dari batang pisang itu bebedilan bisa disobek. Nah, perang-perangan, nah kalau perang-perangan bebedilan, nah itu harus lapangan luas. Biasanya di sore hari menjelang ya asar lah. Cara bermain bedil-bedilan ini setelah anak-anak, kebanyakan laki-laki membuat bedil-bedilan langsung bermain dengan suara seperti senjata, tembak-tembakan satu sama lain, dan tidak ada kesepakatan siapa yang kena atau siapa yang kalah, karena dalam bermain ini hanya keceriaan yang ada sambil menembak-nembakan seperti do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 d
pulang sekolah karena harus mencari pelepah pisang ke kebun. Nah, dengan pulang sekolah menjelang sore, anak-anak bisa bermain. Sejarah permainan ini berawal dari anak-anak ingin bermain perang-perangan, tapi tidak ada alat yang harus dipakai atau digunakan. Akhirnya mempunyai ide mengambil daun pisang dan diambil bonggolnya membuat bedil-bedilan atau senjata. Nah, dengan demikian, setiap anak membuat dan langsung bermain setelah jadi senjata dengan suara dari mulutnya masing-masing, dede-dede-dede-dede-dede-dede. Dengan kemeriahan itu, anak-anak bisa bergembira. Ini merupakan permainan tradisional yang hampir tidak ada dan perlu dilestarikan karena nilai permainan ini sangat baik, di mana kekompakan, kebersamaan dalam pelaksanaan bermain ini sangat 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 bermanfaat dan sangat berguna untuk kesehatan maupun untuk berolahraga. Demikian, terima kasih.